Esramik Radio HT Popeng. Ini Esramik Icon 2200. Nah, ini radionya Icon 2200. Ini Icon IC 2000. Radio Icon 2200 ini yang akan kita eksekusi. Radio Icom IC 2200 ini keluhannya powernya dropping. Tuh, langsung jatuh ya. Biasanya ini kesalahan program adjust power. Kita lihat dari jarak dekat. Power 30 watt. Jatuh ke 5 watt. Kemungkinan radio ini telah di-jazz power, cuman gagal cara nge-jazz powernya, sehingga powernya dropping. Jadi kita ulang. Seperti inilah, simak baik-baik cara nge-jazz powernya. Tinggal kita putar rotary ke kanan. Biasanya kode maksimalnya FF. Waduh, lupa harusnya di memori dulu. Balikan lagi deh programnya. Kelas sudah pas. Parameternya, cara menyimpannya, pijat memori. Low 1, low 2 sampai hilang ya. Baru jam, pijat memori lagi. Matikan radionya. Power sudah stabil ya. Dan naik ke 40 watt. Oke, di 300-an sudah stabil. Coba kita pindah 100. Kita on air lama ya. Ya, udah cukup stabil. Sudah tidak dropping lagi ya power wattnya. Sekarang kita cek bagian resipnya, karena resipnya juga ini kurang peka. Waduh, pantesan powernya kurang besar. Ini C kapasitor ini berhubungan dengan TXRX. Ini udah diganti sama C kapasitor apaan ya? Pokoknya nggak layak dipakai. Bukan Paragina atau bukan untuk peruntukannya. Nah, ini buat untuk nambah power. Kita pasang pengganti C kapasitor yang tadi. Nah, mana susah, harus sabar nih. Tuh kan,
Satu lagi nih harus terpasang. Ini untuk menaikkan resipnya. Dan sama seperti tadi, kita harus sabar. Kalau nggak sabar, nanti palu yang masuk ke sini, bukan solder. Kalau palu sudah berbicara, gawat, weh, urusannya. Coba perhatikan, ada sinyal gantung. Berarti ini resipnya pun sudah terubah ya, mode servisnya bukan hanya yang power tadi. Jadi resipnya tidak linier, ditambah ada sinyal bentang. Coba kita setting lagi biar linier untuk resipnya. Tekan memori dan kita off-kan. Sekarang kita cek resipnya. Resip sudah linier ya. Tinggal hilangkan sinyal gantungnya. Ya, kita coba hilangkan sinyal gantungnya. Nggak akan mencet. Pencet bank, cari SR ya. Nah, ini kita putar rotary dialnya, cari parameter yang tepat. Lihat sinyal aja sampai menghilang. Tekan set agak lama, keluar tulisan narrow. Pencet lagi set sekali, ada titik di sini. Baru memory. Dah, ini sudah tersimpan ya. Oh, hilangkan. Sekarang kita bandingkan resipnya. Ini buat skala perbandingan aja ya. Cek 1 2 2 2. Coba ganti sama mic aslinya. Untuk cek modulasinya keluar atau tidak. Cek 1 2 2 2 cek a sarua. Ada cempreng. 2 2 2 cek. Saya ucapkan terima kasih banyak bagi yang telah subscribe channel WA Elektronik. Saya doakan dilimpahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dimudahkan segala keinginannya, dan tentunya disehatkan selalu dan panjang umur. Amin ya robbal alamin.